Jangan masak bu, cemberut bu, cemberut, jangan masak bu, masak nanti. Kami sebagai warga Kios Renteng RT 43 Langon Sragen, kebetulan ini melakukan audien dengan BPR Provinsi di Badu Provinsi. Tujuannya yaitu apa yang menjadi aspirasi kami bisa didengar dari BPR Provinsi, karena kita sudah membuat langkah-langkah di Kabupaten di Sragen. Satu, kita menghadap Kedewa juga sudah mendekat audiensi, tetapi ternyata tidak ada jalan atau tidak ada solusi, jalan buntu. Apa yang harusnya diberikan oleh hak-hak dari DPR, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dari DPR Kabupaten Sragen ternyata tidak bisa menjelaskan kepada kami. Maka kami akan melangkah ke DPRD Provinsi, yaitu menjadi warga negara yang kebetulan ber-KTP di Kios Renteng. Terkait dugaan pelanggarannya sendiri seperti apa aja nih Mas? Kalau dugaannya kita sendiri juga belum bisa memaparkan secara detail, karena memang dari perdanya maupun perbuknya itu dari pemerintah daerah atau dari eksekutif atau dari dewan itu tidak ada transparansinya, sehingga kita tidak bisa menyatakan bahwa ini melakukan hal-hal yang pelanggaran atau gimana. Tapi kita juga sudah mengupayakan kalau sampai ini perbuk sama perdanya tidak kita peroleh, kita juga akan melangkah secara hukum, yaitu kita membuat laporan ke kepolisian. Bukan dari kita, sebenarnya apa yang kita maukan bahwa relokasi ini sebenarnya tentang keuntungan dan kerugian dari pemerintah kabupaten tidak memberikan penjelasan secara detail apa sih kerugian relokasi ini bagi pemerintah dan apa keuntungan pemerintah, dan bagi kita pun tidak diberikan penjelasan secara detail. Inginnya kita tetap bertahan di kondisi yang sekarang kita tempati, karena itu menjadi sebuah pencarian nafkah untuk kita. Kalau kita dipindah dengan harapan pemerintah hanya sekedar menyelaraskan dengan program pemerintah, tapi yang jelas kita dirugikan secara ekonomi. Kalau solusi ganti untung sendiri seperti apa? Kalau ganti untung kita mengharapkan bahwasannya secara finansial kita berharap 150 juta. Dan satu kios dari pasar kita bisa terima. Atau kalau tidak salah, kemarin warga meminta satu kios diganti dua kios atau dua pasar, karena sebenarnya kita bukan warga pasar, kenapa kita diberikan ke pasar? Totalnya sendiri ada berapa? Kiosnya ada 75, tapi penduduknya ada 60 kakak. Kita sudah ada mediasi dengan Sekda, kita juga mengalami kebutuhan, tidak ada jalan, tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Kita ke Dewan Kabupaten Sragen juga ternyata juga masih belum menemukan solusi yang sesuai dengan harapan kita. Rencananya setelah audiensi ini apa Mas? Rencananya sebenarnya kita juga akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Kita sebenarnya juga sebagai masyarakat kecil, kita bisa ke Komnas HAM, kita juga bisa kemungkinan besar ke DPR RI, atau mungkin yang langkah-langkah yang mungkin ekstrim kita bagi kita, karena kita benar-benar dirugikan dan itu menjadi harapan kita untuk mencari nafkah dan kita bertahan, ya bisa jadi kita menghadapkan sebuah tuntutannya yang jelas. Pastinya dengan adanya kita mau direlokasi, ganti ruginya tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita direlokasi secara ukuran yang harusnya sekarang kita tempati 6x9
ternyata diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sragen 3x6. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.